Depan aja nih ya. Ini adalah untuk ajuan juri A, Om Danang. Juri B, Om Eko ada 05, 10, 17, 22. Juri C, Om Papu 03, 04, 16, 17. Dan di Om Agus 04, 09, 17 dan 22. Dan untuk kandidat terkuat adalah di wah, 2 Om, semua poinnya sama kayak 3. Mentoknya 3 semua ini. Ayo ketat ini ya. Jadi semua juri enggak mendapatkan mentok 4 semua ya. Jadi cuma 3 ini. Nah, mentok 3 semua kalau dilihat dari skema ini. Dan kandidat juaranya ada di 04 22 sama 17 ya kan, udah kebaca nih. 22 dan 11 11 17 3. Dan inilah kandidat juaranya 04 22 sama 17. Tergantung nanti 09 satu lagi tuh. Oke. Siapa yang sini? Wani. Poin seimbang kok kalah poin kalau mau cari siapa. Ada masih ada 3 juri lagi. Ya, saat ini 04 masih unggul dengan 2 merah. Wah, keputusan dari satu juri. Keputusan satu juri. Seri tos lagi. Tos lagi. Kita gantung. Seperti biasa, nama tos kandidat juara satu. Siapa? Tos. Nama burungnya. Sambar gledek ya. Luar biasa sambar gledek dari Jangkar Tim. Oke, foto dulu. 6. Masih menang tapi tetap. Masih menang. Oke, juara satunya. Juara satunya sambar gledek ya. Juara duanya petir. Alhamdulillah sehat-sehat Om. Ketemu lagi nih. Iya. Ini kayaknya masih hari Sabtu ya. Iya Om. Ini sesi apa? Break manasin ya, break ya? Manasin. Coba jadwal atau gimana nih? Iya. Cuman manasin coba digeser-geser kayak gimana nih? Oh, iya. Iya, ngetes Om. Hari ini dari Jakarta Utara bawa siapa aja nih? Di gelaran PMM dan PKM. Saya bawa sambar gledek. Ada Pak Irfan bawa bejo. Irfan, iya. Bejo. Oh, dua. Kumpit ya. Sisi ke-7, 04. Komplit ya. Ngetes. Nah, gimana untuk sambar gledek hari ini? Ini saya ada rubah setting, kayaknya kurang Om, kurang maksimal. Jadi apa ya? Masih ada yang nggak pas lah ini. Tapi ya yang namanya ngetes ya Om ya, nggak apa-apalah buat ini, biar tahu gitu. Oke. Ini Om siapa? Om Jabrik. Jabrik. Mau yang pawan berarti Om ya? Atau Jabrik ini tim kita juga, bahwa ada burung-burung kita juga di sana. Basoka ya, Brik ya? Basoka. Wah, andalannya dia tuh. Jangan kelihatan tapi. Belum. Baru selesai mabung. Oke, gimana Om Jabrik? Hari ini kan ngawal sambar gledek ya. Om sempat seperti apa sih? Di lapangan, lihat langsung tadi. Kalau sambar gledek,
untuk sekarang mungkin kurang, kerja kurang maksimal. Tapi ya masih alhamdulillah, masih bisa ada hokinya bertanding di lapangan. Ada hokinya juga lah, masih masuk satu. Tapi hari ini lawan-lawannya gimana sih? Lawan-lawannya cukup cukup bagus-bagus, lumayan lah. Nah tadi katanya targetnya emang udah dipisahkan ke timur jauh sana ya. Sampai sejauh mana persiapan sih untuk tempat ini? Ya ini saya sambil nunggu bulunya kering dulu om, mungkin sekitar 1-2 bulan lagi lah biar fit badan kan. Terus settingan yang coba kita coba-coba ini mana yang pas gitu. Baru kita geser ke sana tempur. Dan ini termasuk salah satu sambal gledek ini burung yang dirawat langsung sama saya, pemiliknya. Masuk pemiliknya. Burung gampangan ini. Lalu ada spesial nggak sih om untuk perawatan yang mungkin tahu langsung ya untuk sambal gledek persiapannya ke depan, apakah ada perubahan? Apalagi saat ini kan biasanya main di minggu, biasanya hari Sabtu nih. Apakah nggak merubah settingnya atau gimana? Ya om, sebetulnya memang saya nyoba di Sabtu ini ada pengaruh juga, makanya tadi saya bilang performnya kurang. Jadi mendingan ya kedepannya buat evaluasi biar event di hari Minggu kita konsisten di hari Minggu lah. Mungkin itu konsisten aja di hari itu, jadi settingan mandi apa nggak berubah semua. Gitu. Itu sih mudah-mudahan tetap stabil ya om ya. Amin. Ya, nah, karena kan katanya kalau berubah settingan harus di awal lagi nih. Apalagi persiapannya timur jauh sana nih. Tapi apa sih ada sebulan ya om? Mudah-mudahan sebulan. Performanya ini kan baru mabung, baru selesai mabung juga ya. Iya, belum lama ini. Performanya makin maksimal ya. Iya, amin. Tapi ada target khusus nggak sih om untuk kedepannya? Enggak ada sih om, yang penting bisa ikut ngeramein di dunia kicau gini udah seneng kita. Seneng masuk masuk YouTube ya kan. Masuk media buat kenangan-kenangan anak cucu om. Itu. Udah gimana? Tapi pelapisnya udah siap belum? Siap melapis. Insyaallah. Tunggu tanggal mainnya. Insyaallah siap tampil. Siapa nama bro yang tadi? Yang mana? Yang di Labi Basoka. Oh, Basoka. Dari Jangkar Utara juga. Dari Jangkar Utara juga. Sampai saat ini berapa persiapannya, berapa persen lagi? Ya, 20% lagi lah. Masih dorong lagi. Masih dorong. Tinggal nunggu keringnya aja lah. Harapannya gimana buat Japik yang mungkin baru pertama ketemu nih? Ya, semoga selalu stabil. Semangat biar ya. Semangat terus. Biar ini biarnya tinggi buat hiburan. Buat hiburan om kalau lagi libur. Apa nih turun 500 itu apa nih? Kamu nanya. Udah tawaran 500 ini kayaknya. Tapi untuk nanya tetap stabil sih om ya. Stabil. Ya, menunggu nanya juga ya. Tapi emang mudah-mudah pas om. Bungga lah, kelihatannya enggak. Enggak tahu kalau Basoka ini dulu dari saya juga, om. Burung, tapi cakep ini. Kesayangannya Jabrik ini. Mudah-mudahan ini lagi, poncer lagi lah, stabil lagi. Amin. Oke, terima kasih ya. Siap, benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita latihan, mudah-mudahan tetap eksis ya. Amin. Terima kasih. Banyak amunisi juga nih. Amin. Jadi katanya Basoka udah mulai tampil juga nih. Tampil, ya. Siap. Terima kasih, om. Siap. Kita ketemu lagi di event berikutnya. Siap. Untuk om. Ini. Nah, ini hari depan biasa. Kita baju sendiri. Iya, udah ya. Terima kasih.